Seseorang yang mendapatkan undangan, entah itu dari saudara ataupun teman, tentunya sebisa mungkin akan meluangkan waktu untuk bisa hadir meski hanya sebentar. Namun, apa jadinya jika kamu mendatangi pernikahan seseorang namun bukan orang yang kamu kenal? Ya, hal nekat itu ternyata pernah dilakukan oleh netizen dengan akun TikTok @tiohrz. Dalam salah satu unggahannya yang berdurasi 57 detik memperlihatkan momen saat Tio dan seorang temannya nekat datang ke salah satu pernikahan, namun bukan orang yang mereka kenal. Di awal video, tampak keduanya mengenakan pakaian rapi hendak memasuki area resepsi pernikahan di salah satu pengantin. Saat sudah masuk ke dalam tenda, keduanya langsung disambut oleh seseorang yang menjaga buku tamu. Lalu, keduanya tampak duduk persis di bangku yang berhadapan langsung dengan pengantin. Setelahnya, mereka berdua berjalan ke arah tempat meletakkan amplop untuk pengantin, disambut oleh tangan keduanya yang memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan. Usai memasukkan amplop, keduanya langsung naik ke pelaminan untuk memberikan selamat kepada kedua pengantin. Barulah setelahnya misi keduanya datang ke pernikahan itu terrealisasikan, yakni makan gratis. Saat menyantap hidangan, keduanya tampak duduk di kursi paling belakang. Keduanya terlihat makan sambil tertawa seraya merayakan keberhasilan untuk makan gratis di pernikahan tersebut. Yang mengejutkan, di akhir video si pemilik akun juga menyematkan foto bareng bersama kedua pengantinnya.